Okay, hai, hai. Kita dah live. Hai semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Salam Jumaat. Mulu sekali hari ini. Apa khabar semua? Okay, kita tunggu yang lain dulu masuk. Dekat Instagram tadi yang masuk. Miss Anis pun dah wave kat kita. Hai, hi back to you. Wave at you, back at you baby. Wah, waalaikumsalam. Hai. Okay, hai. So semua ni tengah tak sabarlah ni nak tunggu kita punya special recipe hari ni. Hari ni dia recipe yang agak berat sikit. Maksudnya ialah selalu kita makan, buat dessert kan. Sini so untuk main dish lah. Wow. Makan tengah hari boleh. Makan pagi pun boleh juga, sarapan and then ataupun makan malam. Ini pukul 12:30, siapa yang kat rumah tu yang boleh nak masak, boleh get ready dengan kita juga ni. Yang delicious dessert kata hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, yang dekat Facebook minta tolong share kan this video. Okey. As usual, share so that everybody can watch this video. Razal kata cantiknya Puan Zaida all black today. Are you? Oh, yalah, hari Jumaat kita pakailah all black. So hi yang dekat Instagram, banyak wave kat kita ni. Hi. Assalamualaikum semua. Back alhamdulillah at you, kita jumpa back lagi at hari. Okay. Delicacies for you kata yang tengah duduk diam ni tunggu sis guru ni. Oh. Okay, thank you for tuning in. Apa khabar semua yang baru-baru masuk ni? Harapnya anda semua sihat-sihat belaka. Okay, so you guys memang nak tunggu, you guys memang tunggu ke resipi kita ni? Ada yang tertanggu kan? Sebab yang saya baru, dah announce tadi. Baru nampak ni. Hari ni kita punya menu is laksa, kari laksa. Ataupun orang Melayu kata mi kari lah. Yes. Cuma hari ni kita tak buat macam kuah kari betul. Kita buat Chinese style lah. Nurida kata hi Bell and Kak Zai. Hello, hi at you, back at you. Khabar baik, alhamdulillah, tengah tunggu ni. Okay. Masak apa ni? Alright. So yang baru-baru masuk, kita nak masak resipi special hari ni. Kari laksa. Oh my mak, sedapnya. Memang sedap. Ini kita baru tengok ingredient ni, saya pun dah tak sabar dah ni. Masak apa tengah hari ni sis? Kita masak kari laksa. Okay? Alright. Okay, without further ado, kita tak nak cakap lebih-lebih sebelum kita masak. So semua ni mesti pun dah tak sabar nak tengok Kak Zaida masak. Alright, so jom masak dengan Kak Zaida. Okay, lagi sekali. Salam buat semua. Okay, nah hari ni kita nak buat kari laksa ataupun mi kari. Tapi version yang saya nak tunjuk ni ialah more tu bukan macam kuah kari ya. Dia more tu macam kuah lemak lah. Bisupi kan? Dia bukan macam pekat kuah kari ini, tu. Yang ini kari laksa special. Ya, special. Kak Zaida. Yes. Okay. So, first thing first, kita tengok. Kak Zara dah mula, saya dah mula ni sekarang ni sebab kita tak mau tunggu, tak nak waste time. Okay, now. Saya banyak menggunakan ayam ya. Okay. Kak Zara sudah tengah rebus in fact. Tengah rebus isi ayam. Kak Zara ambil dada, 2 ketul dada. Ya, tengah rebus dengan air biasa dan sedikit, ini saya belum letak lagi ya. Sedikit santan sebab saya nak tunjuk ya. Saya letak sedikit santan. Kita panggil santan cair lah ni bila kita rebus dia. Ya, kita rebus. Kemudian isinya tu nanti kita siap-siap untuk buat hiasan atas mie kita nantilah. So itu santan kotak. Saya pakai santan kotak. Santan kotak. Tapi kita buat yang ini untuk nak buat kuah ni kita buat yang cair, ya. Dalam 1 senduk santan kotak dan air secukupnya lah. Kita akan rebus sampai ayam ni tadi masak. Dan kita letak sedikit garam supaya isi ayam ni taklah tawar sangat nanti. Okay, so kalau meal macam ni untuk berapa orang makan Kak Zaida? Biasa 4-5 orang boleh lah ni. Kalau macam-macam Kak Zaida ni mungkin 4 orang je lah . Kalau macam yang halus tu, kecil-kecil tu makan tak banyak, makan jamah je, mungkin boleh makan dah 5 orang lah . Ini isi ayam.
Kak Zai dah ambil dada, sudah dia banyak isi. Kemudian kita akan masak sampai isi ayam ni masak lah. Okay, ni sementara ni kita biarkan dulu dekat atas dapur. Now kita tunjuk bahan-bahan yang kita untuk kuah dia ya. Okay. Yang ini bawang besar 2 biji. 2 biji bawang besar. Kak Zai dah pakai buah keras 4 biji. Serai dalam... Boleh nampak ke? Sekejap eh. Okay, hold on. Itu dia. Okay, lagi sekali saya kata dah ulang ya. Bawang besar 2 biji, buah keras dalam 4 biji buah keras. Halia sikit aja lah, dalam setengah inci halia. Lengkuas saya tak blend tapi saya titik dan saya akan masuk dalam kuah dia. Kemudian lada kering yang saya dah rendam ni lebih kurang 15 tangkai lada kering. Saya rebus, kemudian saya cuci bersih ya. Kemudian dalam 5 hingga 6 biji, 6 ulas bawang putih. Okay, ini untuk dikisar kemudian untuk kuahnya ya. Okay, untuk kuahnya juga Kak Zai dah gunakan sedikit rempah kari daging ataupun rempah kari ayam. Kita guna minyak untuk menumis sekejap lagi. Kemudian untuk dia punya perencah-perencah dia, Kak Zai dah guna tahu pok ataupun tahu puff ya. Saya potong 2. Fishball, ini terpulang kepada cita rasa perempuan lah, you nak letak banyak mana ya. Tapi ini nak kata, inilah yang buat dia jadi kari laksa. Kalau you tak ada ni, dia tak sedap ya. Dia tak cantik dan dia tak ini kira macam wajib lah dalam dia punya kuah dia ya. Tahu ni ya, tahu puff ataupun tahu pork, fishball. Okay, dan ini untuk garnish dia, untuk kita makan bersama dengan dia ya. Ni Kak Zai dah celup toge. Banyak tu, ada berapa banyak garnish tu? Ini kita dah celup toge, ada limau kasturi. Kemudian ni daun kesum saya dah racik halus. Udang saya dah rebus. Telur puyuh, ataupun kalau perempuan tak suka telur puyuh, boleh pakai telur ayam biasa, rebus kemudian potong ya. Okay, Kak Zai guna juga dekat sini kacang panjang dah dicelur ataupun dah direbus. Sedikit kerang. Sedikit kerang yang dah direbus. Ya, kalau ikut betul-betul original dia, kerang ni dia tak rebus. Ya, kerang yang mantah tu dia siram dengan air panas. Kemudian dia dia kopek. Dia ambil isinya, dia letak atas mie-nya nanti baru dia cuah kuah. Cuma kita rasa tak berapa healthy kita makan kerang yang tak masak. So kita akan kita rebus kerang ni siap-siap macam ni. Ya. Okey, ini untuk nak makan bersama dengan dia lah. Okey. Untuk udang saya tak ambil air dia ya. Hari ni Kak Zai dah buat yang betul-betul totally kuahnya daripada air ayam. Kita tak ambil daripada air udang ya. So saya rebus, air ni tu saya buang lah. Saya cuma nakkan udang yang dah dimasak. Okey. Maksudnya base kuah kari tu daripada ayam. Yang... Totally rasa ayam. Dia tak ada rasa campur-campur udang ke apa ya. Air kerang pun saya tak ambil. Siapa okay. Yang baru masuk tu, kita tengah buat resepi kari laksa. Okey, hari ni Kak Zai yang sebenarnya Kak Zai suka makan dengan laksa ni. Laksa kenyal ni eh. So this one you just beli yang dah ready, kemudian you just celur dia ataupun siram dia dengan air panas. Ya, ni laksa ni. Ataupun you boleh tukar juga dengan mie ataupun bihun. Okay. So ni saya dah siap celur lah ya. Salam sayang untuk adikku Zaida dan best assistant Zaida, boleh jadi MC lah pada bermula. So thank you. Okay. Ini dari Singapore, tiap-tiap hari untuk laugh up all. Thank you. Hi orang Singapura. Hi. Okay, now sambil-sambil tu you tengok ni ya. Dia dah mula mendidih dan kita akan biarkan sampai isi ayam ni empuk. Ya, ini yang siapa lambat tadi, Kak Zai rebus dia tadi bersama dengan air biasa dan sedikit santan. Tu nampak tu cair ya. Kita akan ambil air ni nanti untuk kita buat kuah dia. Tapi sementara tu kita biarkan dulu ayam ni masak dan isinya nanti kita akan toast, kita akan siap-siap isinya. Cari isinya untuk kita nak letak waktu kita nak makan nantilah. Okey, sementara ni kita biar dulu ni. Okey. Now kita nak blend bahan-bahan lain. Okey, Kak Zai dah pindahkan sekejap ni. Sekejap ya. Alright, uji jam
Ya. Base yes, Kak Zada base ayam. Dia ayam ya. Sebab kalau you makan yang kebanyakan ada tu, dia ada pasal dia mungkin banyak sangat rempah kari. Ya, yeah, so yang ini kita memang ambil daripada ayam. Even kita makan udang, air udang pun Kak Zada tak ambil ya. Okay. Okay, now kita ini nak blend. Daripada Indonesia. Hai. Waalaikumsalam. Didi Rahim. Didi Rahim ni macam hari-hari ya. Peminat setia kita dah jadi peminat setia kita. Okay now. Saya nak blend ya. Ya, alhamdulillah. Setiap kali saya buat, saya akan terkenangkan arwahnya ya. Okay now. Arwah adik saya dia suka buat ini. Ya. Yeah. Okay. Now ini yang kita nak blend ya. Cili kering yang 15 tangkai, 10 hingga 15 tangkai. Kalau you tak suka pedas, tak perlulah letak banyak ya. Sebab nanti kita akan buat sambal dia pula. Okey. Bawang putih. Bawang besar. Masuk semua sekali ya. Kak Zada ni suka buat kerja cepat. Pakai sepit lambat. So kita transfer pakai jari kita. Lagi cepat. Okey. Buah keras. Semua. Cuma lengkuas saja ya. Lengkuas kita titik dan kita akan masuk dalam tu. Saya tak blend lengkuas ya. Okay, now kita akan blend semua. Gunakan air sikit. Sementara tu kita panaskan kuali ataupun periuk yang kita nak guna ya. Bawang besar, 6 ulas bawang putih, setengah inci halia, 4 biji buah keras dan lebih kurang 10 hingga 15 tangkai cili kering. Ya, yang telah di masaklah ya sampai lembut. Kata nanti boleh share laksa pula, soto. Alhamdulillah, insya-Allah. Dah ada request dah tu. Okey. Now, kita tengah panaskan, Kak Zada dah letak minyak ya di dalam kuali. Kita tengah panaskan, kemudian kita akan tumis bahan-bahan yang kita dah kisar tadi sehingga wangi. Dan lepas tu kita akan masuk santan yang kita, ayam yang kita dah rebus tadi dengan santan cair. Okay. So, kita akan masuk the whole thing kat dalam kita? Tak, kuahnya tu kita pindahkan kat sini. Sekarang... So hasil daripada kita rebus ayam dan kita letak apa santan cair tadi tu. Okey. Sikit lagi. So agak kita tunggu dia panas. Ayam ni agak berapa lama kat saya? Agak dalam 10 minit macam itulah. Isi ayam cepat empuk . Cepat empuk. Kita tak perlulah masak sampai dia lembik betul. Hanya start sekadar dia masak sebab nanti kita akan cari-cari siap-siapkan dia. Okey ni. Kita tengah test minyak ya. Okey, minyak dah panas. Kita akan tuang semua yang kita blend tadi. Okey, nampak tu. Sebelum dia melompat-lompat. Sebelum dia melompat, kita tutup. Dia dah mula nak melompat. Okey, so kita tutup dia dulu.
Okey, tadi ni kita tunggu dia garing ya. Okey, now tadi kita dah tunjuk bahan-bahan untuk buat kuah dia. Sekarang kita nak tunjuk bahan-bahan untuk buat sambalnya. Dia ada sambal ya. Sambalnya kita guna cili kering yang kita dah potong dan kita rebus ya, cili king. Okey. Okey, kita guna sedikit belacan dan udang kering. Dan sedikit bawang besar kita hiris. Kak Zada tak guna bawang blend ya. Kita hiris sikit je nak jangan tidak tak ada bau bawang ya. Itu saja bahan-bahan untuk kita buat sambalnya ya. Nanti sekejap lagi kita akan buat sambal lepas kita selesai. Tak ada bawang merah ke bawang putih, memang plain. Tak ada. Plain cili, belacan, udang kering. Untuk sambalnya ya. Okey. Okey, kita buka sekejap di tempat-tempat ni. Okay, kita akan masukkan sedikit rempah kari tapi jangan banyak ya. Nanti jadi macam kuah kari pula. Saya letak dalam 2 sudu makan saja. Jadi biarkan dia kering. Kari kita pakai apa? Kari apa itu Kak Zaida? So, kari daging ataupun kari ayam. Rempah kari daging atau rempah kari ayam. Untuk hari ni kita pakai kari daging ya. Okey. Okay, now kita akan masukkan lengkuas yang tadi, yang lengkuas yang kita dah titik ya, masukkan. Okay, isi ayam ni tadi pun dah agak macam dah nak siap. Ya, yeah, so kita akan angkat isi ayamnya. Okay. Kita angkat ayam dia tu. Ha, tu dia. Ayam ni pun mak kau. Ayam ni pun dah masak ya. Okey, tu nanti kita akan bila sejuk kita akan siap-siapkan isinya nanti. Ya. Okay, air dia ni kita perlu untuk kita nak jadikan kuah. Air ni kita perlu juga ni. Jangan buang ni ya sebab kita perlukan untuk kuah dia. Okey, saya buka lagi sikit dan kita ya, kalau dapat dia tumis sampai garing ya. Kalau boleh. I need that. Nanti later. Tak nampak ya? Tak nampak. Tak nampak. Untuk sana dulu. Nanti kita akan pakai lagi tadi. Bila kita buka je, dia melompat-lompat. Jangan buang. Jangan buang. Jadi kita akan pakai lagi untuk kita nak masukkan kat dalam kuah ya. Okay. So ni okay, kita tengah tunggu dia garing. Kita tunggu, kita tumis hasil daripada yang kita blend semua tadi tu. Kita blend apa tadi Kak Zaida? Okey, Kak Zaida ulang lagi sekali ya. Okey, yang kita blend tadi ialah 2 ulas bawang besar. Kalau you pakai nak pakai bawang kecil pun boleh ya. Bawang merah yang kecil tu pun boleh. Bawang merah tu dalam 10-15 biji lah. Tapi kalau bawang besar you pakai 2 biji bawang besar. Okey, kisar sekali dengan 6 ulas bawang putih. 4 biji buah keras. Apa lagi tadi? Lada kering 10 hingga 15 tangkai. Okey. Itu kita kisar sekali sampai halus, kemudian kita tumis dengan api yang apa tu? Minyak yang kita minyak panaslah ya. Jadi dia okey macam ni ya. Kak Zada dah letakkan sedikit 2 sudu makan rempah kari. And then lengkuas. Saya ketuk lengkuas. Kak Zada tak pakai serai dekat sini ya. Kalau you rasa you nak pakai serai, tak ada masalah. Cuma pada saya kalau you pakai serai, rasanya dah seakan-akan laksa lemak eh. Dia ada banyak laksa yang sebenarnya ni. Laksa, kari laksa dia ada banyak version. Ya, yeah, banyak style. Macam biasanya orang-orang kita, orang Melayu kita suka makan masak kuah dia macam kuah kari. Kalau macam nyonya ataupun Chinese style, dia more tu warna cerah sikit. Dia warna kuning-kuning, so, merah-merah tu. Kita more tu Chinese style. Ni ada assalamualaikum Puan Zaida, salam sayang dari saya yang wow menu mantap ni. Yes, menu ni apa? Main dish. Okey, kita akan kari laksa. So siapa yang baru-baru masuk, kita sekarang ni tengah buat, kita tengah bikin kari laksa. Okey. Dia melompat-lompat, saya tutup sekejap sebab saya nak angkat ini ya. Yeah, okey dah. Kita akan tuang kuah ni. Dia garing. Tengok tu. Dia dah garing tu, kita masukkan santan.
santan yang kuah yang kita rebus. Okay. Alright. Okay, there you go. Nampak tu. Oi, sedap je. So dia memang kari apa kuah kari ni memang agak apa soupy ya. Yeah, kita tengok. Betul ya, sedap ya. Now kita akan tambah sedikit air. Ya. Untuk supi ni. Okey, dan baru kita masukkan santan. Santan lebih kurang berapa tu? Ha ni, 1 sendok. Okey. 2 sendok. 2 3 sendok lah macam tu. Okey. So jadi you boleh tengoklah keadaan warna dia untuk nak menyukat santan tu, kita tengok kepada keadaan warna kari warna dia ya. Kadang-kadang cilinya tu cili padi cili kering dia tu ya. Okey, sampai you rasa warna dia cantik lah. Macam tadi kita letak lebih kurang 5 sendok 5 antara 6 lah ataupun setengah liter ke macam tu lah. Yes. Setengah liter santan ya. Yes. So santan yang kita pakai hari ni, kita pakai ayam bread. Ayam brand. Kak Zada memang suka masak pakai brand ni ya. Ini tak ada tajaan pun. Ya. Yeah? Okay, ini memang pakai ni sebab dia ada smell dia tu. Saya suka dengan bau dia ya. Dan dia punya rasa pun kita dapat rasa santan dia. Dia memang sedap. Okey, okay. Rupanya so now kita akan letak perasa. Esyak Abu Bakar tanya, stok ayam ke? Ayah kira stok lah tu kita masak. Sebab kita rebus. Pasal kita nak guna ayam. Kak Zada nak masuk ayam dalam ni tau. Kak Zada nak siap-siap nanti isi ayam dia. Jadi ayam ni tu kena direbus dulu bersama dengan santan cair. Ya, okay, kita akan masukkan garam ikut rasa lah ya puan. Puan ikut rasa. Kemudian ada sedikit rasa lah. Okay, kemudian kita akan warna-warna dia tidaklah coklat sangat ya. Dia macam terang-terang sikit. Ya, kalau Chinese style betul-betul dia lagi cerah lagi. Oh, dia lagi memang putih. Memang berkuah betul ya. Okey, so now kita akan tutup bagi dia mendidih. Sementara tu Kak Zada nak buat sambal dia. Okey. Okey, blender tadi, I need the blender. Okey. Okey, untuk buat sambal dia. Kita ketepikan dia dulu sekejap. Yang pun suka sangat laksa, resepi ni sangat sesuai untuk you. Sangat-sangat sesuai. Sebab yang ini dia consider as main dish. So jadi apa yang kita masak ni memang resepinya sangat simple ya. So memang sesuai kalau kita nak buat untuk berbuka nanti, insyaAllah. Okay. So kalau siapa yang busy yang daripada office tu, so you just come back, make sure barang-barang ni resep apa, the ingredient is ready for you. Balik you tinggal masukkan aja. Ha. So you blend everything sebab yang kita pakai blend kan. So jadi tumis pun sekejap saja. And then you terus masukkan, lepas tu rebus ayam pula. Memang senang sangat. Senang. Sekejap saja. Yeah. Senang tapi dia complete. Ya, dia ada semua ya. Oh, ayam tu rebus dengan santan cair. Ya saya. Kita rebus dengan santan cair. Kak Zada rebus dengan santan cair. Kemudian kita letak sikit garam lah. So dah isi ayam tu tak adalah tawar sangat nanti waktu kita makan kemudian ya. Sebab, Kak Zai, berapa sendok santan tadi? Masa yang mana? Yang ini? Ini terpulang jugalah. Kak Zada guna tadi dalam 6-7 sendok jugalah. 6-7 sendok daripada santan ayam brand yang kita pakai itulah. Kak Zada pakai ayam brand ya. Ataupun you pakai lah apa-apa santan yang you ada. Ataupun you nak pakai santan fresh pun boleh juga. Yes. Santan asli tu you perah je daripada kelapa. Okay, now kita nak buat sambal dia ya. Kak Zada guna cili. Okay. Cili terpulang lah ya. You nak pakai banyak mana. Okay. Ni yang saya dah. Ini dalam 25 hingga 30. Lada ya. 30 tangkai tu. Sedikit belacan dan udang kering. Nak bagi sambal kita lagi kek. Sedapnya. Ini yang buat mana, special ni. Ini yang buat special ni sedap. Boleh gatal hidung ya.
itulah yang sedap tu, sekali-sekali boleh lah. Ya. Okey, nak kita akan blend dia sampai halus. Badak sedap serunding kelapa yang puan Zaida buat rasanya, dia nak cakap tu. Lepas tu cili ada yang tanya cili kering tu rebus dulu ke? Kita rebus dululah supaya senang nak di senang nak dikisarlah. Ataupun kalau tak rebus pun just rendam dengan air panas. Bila kita kisar tu kan dia jadi halus, cepat halus. Kalau cili yang kering, sebab sekarang cili kering kering betul. Keras ya. Ada yang baru-baru masuk ni yang bertanya kita masak apa hari ni. Ha, kita masak, kita tengah masak kari laksa. Kari laksa ya. Okey. Okey, ni nampak tu. Centu rupa dia. Jadi. Ni belum mendidih lagi ya. Kita tunggu dia mendidih. Okey, okay, bila dia mendidih. Ada yang tanya tu udang kering lebih kurang banyak mana? Udang kering dalam dua sudu besar jugalah. Terpulanglah kalau you rasa macam terlampau kuat sebab kita kan dah ada belacan. Cuma Kak Zeda pasal dalam ni tadi hanya rasa ayam saja. Tak ada rasa udang, tak ada rasa belacan, tak ada apa ya. So kita buat pada sambal dia. Jadi dia blend. Bila kita makan tu kita boleh gaul sikit dengan yang ada bau apa tu kata orang? Bacin belacan lah. Kalau orang satu dia akan cakap bacin belacan. Minta maaf lah kalau ada yang rasa macam penggunaan bahasa yang tu lah. Yes, ya. Maksudnya kadang-kadang sebutannya sama tapi maksudnya lain. So kalau Kak Zara tak letak belacan di sini, sebab ada kadang-kadang buat kuah dia ni ada belacan, ada udang kering, ada tapi udang, tapi saya tak buat macam tu. Kita buat pada sambal dia. Kita letak pada sambal. Jadi sambal itu you nak makan sebab kadang-kadang kalau kuah tu pun terlampau kuat every time kita makan tak sedap ya, tak sedap. So yang ini dia very dia very mild. Dia hanya kita jadi gunakan ayam saja ni. Saya pun tak letak ayam dalam ni. Air ayam tadi kita ambil ya, ataupun dia punya stok ayam tu kita ambil. Saya tak pakai cube ya. Saya pakai ayam hari betul. Hari ni pun kita pakai chicken breast. Chicken breast. So kita pakai 2 quarter of a chicken breast. Okay. So sekarang kita nak sediakan apa pula Kak Zaida? Okey, saya tengah panaskan ni nak tumis. Kita nak buat sambalnya. Kita tunggu minyak ni betul-betul panas baru cantik. Okey. Ini juga dah sudah. So, yang ini kita nak tumis bawang ya. Bawang dulu. Kita guna bawang ni untuk apa tu? Untuk dah dapatkan bau bawang sikit lah. Kalau tak ada bawang pun dan sebenarnya tak ada masalah. Jadi bawang tu kita akan masuk kat dalam kuah ke? Ni dalam sambal ni. Kita tengah nak buat sambal. Okey, ni dah mula mendidih. Sekejap ya. Ni dah mula mendidih, nampak tu? Cantik, warna dia pun cantik. Okey, yang sebelah tu, yang ini kita tengah sediakan untuk kita nak buatkan bawang goreng. Untuk kita nak masukkan dekat dalam sambal. Sekejap ya, ini dah mula mendidih. Okey. Kita akan masukkan tahu ni. Ya. Tahu ni sangat-sangat sedap ya, walaupun bila kita makan dengan kuah dia ni lah. Masukkan fish ball. Jadi, saya tak potong fish ball sebab pada saya cantik kalau sebiji-sebiji, melainkan kalau fish ball tu terlalu besar lah. Okey. Ni rupanya ni dah siap dah sebenarnya. Yang ada yang tanya ni sama dengan mi kari ke? Sama lah mi kari. Cuma mi kari dia banyak kari.
Kalau yang kita makan-makan tu sekali memang kuah kari ya. Memang kuah kari betul. Ini karinya Kak Zana pakai 2 sudu saja. Yang selebihnya kita guna lada ya. Ada yang cakap bacin belacan tu yang rare. So jadi kita tak nak Orang lama dia cakap bacin belacan. So jadi kita tak nakkan bau belacan tu dekat dalam kuah. Jadi kita letak dekat dalam sambal. So jadi it's up to you berapa banyak you nak masukkan. Sebab kalau kita letak dekat dalam kuah ni, dia jadi macam muak juga ya. Kalau kalau the whole kuah ni dicampurkan dengan belacan. Kak Zana pakai masa menumis tadi. Masa menumis tadi saya pakai agak banyak juga apa ini minyak ya. Supaya dia cantik ni. Dia cantik ya. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap sebab kita baru masukkan fishball. Kejap lagi kalau kita masa hidang nanti sebab kita pakai laksa hari ni. Kita pakai noodle considered as glass noodle. Glass noodle lain ya. Memang dia panggil laksa. So laksa ni bila minyak ni bila kita hidang nanti minyak ni akan melekat dekat laksa tu. Dia akan jadi cantik bila kita hidang. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Lepas tu kita tutupkan apinya. Dan letakkan semua perasa. Kita akan sediakan yang ini pula. Kita nak cari ayam tu. Biarkan ayam tu. Kita nak masak ni dulu. Ni kita nak tumis. Ni sebelah sini ya. Nampak tak? Hold on. Kita nak tumis. Okay. Habis aku api? Ya, mungkin gasnya habis. Okay, gasnya habis. Kita pindah ke hold on sekejap Ada gasnya cuma Okay, kita kena tunggu sekejap ya. Warna dia pun cantik. Dia bukan warna macam warna kari ya. Dia memang supi sikit yang ini. Tapi supi-supi dia lemak lah. Yang ini lebih kurang macam Chinese style lah ya, Chinese style kari laksa. Okay, nampak tu? Ya, mie tau pok ataupun tau puff dia timbul ya. Ini yang sedap ni. Okay, kita akan tunggu dia mendidih. Fishball, kalau you tak suka macam ni, you nak potong-potong pun boleh. Kalau tak nak pakai fishball, nak pakai fish cake pun boleh juga. Cuma fish cake jangan diletak dalam kuah ni lah. You potong-potong siap-siap untuk nak slicekan atas masa nak mengidang nanti. Okay, so kita biarkan dia. Sebentar. Ada siapa-siapa yang nak bertanya tentang kari laksa ni? Ataupun yang resepi-resepi sebelum ni. Ada yang dah buat ke resepi-resepi yang sebelum ni? Semalam pun saya dapat lagi ya, yang mana dah masak. Badak berendam semalam. Sementara kita nak tunggu tu, bolehlah kita siapkan isi ayam ni tadi ya. Ini isinya. Kita dah rebus tadi, nampak tu? Ya, kita akan siap selai-selai macam ni. Ada setengah orang sekarang ni, mungkin ni saya teringat pula ada hari tu ada conversation yang dah plan dah first raya nak masak apa. First puasa. First puasa ke first raya? Raya, dia dah fikir raya dulu dah. First puasa belum lagi fikir raya. Dahsyat tu. Planning awal-awal katanya. Yelah biasalah. Bila first raya tu kan kita masak meal besar kan. So meal masa besar, itulah kita berkumpul yang sebenarnya. Apalagi kalau kita dah berkumpul, kita shock. Kita enjoy makan lah. Lepas tu nak serve lagi orang. Kita nak buat budgeting lagi. Itu pun satu pahala besar tu ya. Bila kita memberi tetamu kita makan ya. So jadi siapa yang boleh tengok tu macam itulah cara kita cari ayam. Okay. So now kita boleh tutupkan apinya lah. Okay, ni dah kira siap lah ya. Kuah kita. Untuk mie kari yang Kak Zara tunjuk you ni, laksa ni, yang sebenarnya dia tidak pekat ya. Tapi dia cukup rasa lemaknya semua. Dia tak pekat ya. Dia macam ni. Dia agak-agak gitu. Tapi lemak ni semua cukup rasa. Okay. Lemaknya datang daripada santan dan kita letak sedikit buah keras tadi. Okay, nampak tu ya. Dan ada minyaknya sikit di atas lah. Okay, ini kira dah masak. Mau kita akan buat sambal dia. Sementara nak tunggu bawang ni. Bawang ni apa tu? Layu dan garing. Kita
racikkan ini dulu. Okay. Nampak tu. Ayam ya. Ini untuk untuk kita hidangkan nanti. Okey. Boleh pakai garpu pun boleh ya. Kirai-kiraikan dengan garpu. Macam mana tu Kak Zada? Boleh tunjuk? Garpu dia tak ada kat sini. Okey, so kita carikan ayam tu. Macam ni. Selai-selai macam ni. Okey. Macam tu eh. Kita cari. Kita cari ayam dia. Ini cara macam, cara Kak Zada lah. Soto ya. Lah. Macam soto. Soto kan garnish dia kita pakai ayam ni kan. Kita cari ayam ni. Okay. So, jadi ini ini adalah bawang goreng kita tumis kejap bagi dia layu dan garing sikit. Okey. Sekejap lagi kita akan masukkan. So sementara tu kita cari ayam. Cari ayam. Cantik sikitlah. So yang ini portion ni kita pakai half lah. Maksudnya half chicken kita pakai breast, chicken breast. Okay. Chicken breast yang banyak isi kan? Jadi, jadi kita cari tu senang sikit lah. Okey, kita dah masukkan cili tadi. Dan kita dah pisah. Okey. Ini pula kena ambil tutup dia sekejap ya. Okay. Kalau tidak dia jadi lompat-lompat. Okey. Kita minta dengan ini. Okey. Tuan-tuan ya. So, Kak Zaida. Okey. Saya akan tumis ni sampai dia garing. Ya, baunya tu semangat, sedap. Ya. Semua tak ada satu bilik ni. Yes. Okey, kita akan masak sampai dia garing. Sambalnya ya. Kita akan letak perasa dan garam. Kemudian kita akan letak gula selepas dia dah garing nantilah. Okey. Okey, ni kuah yang kita dah siapkan, nampak ya? Nampak tu cantik ya? Saya dah tak boleh tinggal ni sebab dia meletup-letup ni. Okey, I think kita pindahkan ke sebelah sinilah. Okay, lebih cepat sikit. Okey. Jadi kita tutup dapur dia. Okey, so jadi kuah ni dah siap. Alright. Dapur tu ini kat sini. Tapi ni nanti kita tunggu tutup dia ya. Alright. So, ini semua dah siap lah. Okey. Agak berkecah sikitlah bila kita main lada-lada ni. Okey, now sementara tu kita akan siap. Hari ni kita, that's why saya cakap tadi awal-awal masa saya announce, kena fokus sikit nak masak ni sebab kita tengah buat main dish kan. Okay, ni ya, ini sambal dia. Kita masak sampai dia pekat. Okay, sampai dia pekat. So now kita tutup dia dulu. So kita akan biarkan dia. Sementara tu Kak Zada akan siap-siapkan lagi ayam. Isi ayam ni. So hari ni proses kita panjang sikit eh. Dah berapa lama dah ni? Selalunya kita dah lebih kurang 45 minit ni. Okay, sekejap lagi siap kita boleh sambal. Noraini Maruf kata bestnya. Thank you Puan kongsi resepi. Resepi ni rasanya agak lain sikit daripada yang biasa kita buat hari-hari sebelum ni. Rara Daza kata terima kasih kongsi rezeki boleh buat menu untuk raya pertama ni. Ha. Dah ada dah planning untuk raya pertama. Puasa belum dah raya ya. Ada yang request cucur badak sedapnya cikgu. InsyaAllah ya. Lepas tu ada soalan pula kak, boleh share jenama periuk kak guna tu? Saya pun sebenarnya saya tengah geram juga ni. Saya kat sini kan tiap-tiap hari tengok periuk ni tak tahu mana nak cari. New flame. New flame apa benda ya? Periuk ni memang cantik. Ini bukan sponsor tapi nak bagi tahulah betul memang kita pakai periuk ni daripada first day. So the non-stick pan dan dia memang sangat-sangat bagus sebab dia bila dia heat up tu, dia preserve heat tu sangat bagus. So bila you masak cepat. So dia that's berkerak. Why dan dia tak berkerak lah because it's a non-stick pan. Tak berkerak ya. Okay. Okay,
mentara tu sekejap dia dah mesti merebak. Naya sis kata tak nampak. Tak nampak apa tu sis? Mek Fasi kata perasa tu apa sebenarnya? Perasa apa ya? Perasa apa? Azizah Muiz kata masa apa? Kak Zainal pakai Ajinomoto sikit. Itulah saya pakai, itulah perasanya. Okay. So Azizah Muiz kata masa apa tu ya? Hari ni yang baru-baru masuk sekarang ni kita tengah masak kari laksa. Main dish ya, main dish. Ada yang tanya, Bita and Wiz tanya, beli kat Go Shop ke? Tak. Kat mana kita nak dapat ni Kak Zainal? Lama dah ni Kak Zainal beli. Ya, masa dia ada offer ni. Kalau kita pergi kan biasa kalau kita pergi shopping dekat dekat mana? Aeon Bay rasanya kalau tak silap. Tapi dah tak ada offer lagi dah tu. Dia dah tak ada offer dah. Ni masa tu dia tengah offer ya. Dia tengah offer. So kita kena kan setiap kadang-kadang kalau kita beli dia kumpul, dia bagi kita kupon. Dia bagi kita kupon, lepas tu kita kumpul lah kupon tu sampai masa kita beli je lah pion ni. Tapi cantik. Mungkin kita boleh search you Google nama dia. Ni ada ni yang nama dia nampak tak ni? Neo Flame. Ya. Yeah? Okay. So mungkin kita pusingkan sikit. Tak mahal sangat pun. Wording dia. Yeah. Nampak tu. It's Neo Flame. N-E-O F-L-A-M. Okay. Tak adalah mahal sangat ya. Yeah? Tapi dia tidak berkerak. Affordable lah. Tapi dia punya quality memang bagus. Kita pakai daripada first day sampai hari ni. Inilah periuk yang kita pakai. And dia punya heat tu sebabkan dia punya heat cantik. So kita masak cepat. Kak Zaida boleh bau dari sini. Untunglah orang di sana. Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur. You tengok pun dah boleh bau. Dah boleh gambarkan bau dia macam mana ya. Setiap hari macam-macam lain-lain bau. Yang sebenarnya Kak Zaidah ni pun banyak benda yang saya dah quit ya. Saya dah tak nak makan tu, tak nak makan ini ya. Tapi sejak-sejak masak ni dah macam balik semula habit makan sedap. Ya. Okay, so now sekejap lagi kita tunggu dia ni. Kita akan letak gula dan saya pakai gula merah kat sini. Gula merah sikit nak bagi dia rasa masam-masam ya. And then gula pasir. Garam tadi saya dah letak ya. So itulah dia punya perbezaan kalau kita pakai apa gula merah. Gula merah. So, dia ada masam-masam sikit dah gula merah tu ya. Yes. Okey, kita akan tunggu dia yang sebenarnya kita tunggu dia betul-betul pekat ni sampai likat ya. Tapi dia akan makan masa sikitlah. Okey. Akan makan masa sedikit untuk nak pekat dia. Nampak tu ya, nanti kita akan tunggu lagi sampai dia betul-betul likat ya. Sampai naik minyak lah. Sampai naik minyak. Okey, garam jangan letak banyak ya sebab kita dah letak udang kering tadi. Dan belacan ya. So garam jangan letak banyak. Semerbak baru satu bilik ni. Satu studio ni dah baru, memang tak sabar dah nak makan. Okey. So now kita akan letak sedikit limau kasturi dalam berapa banyak tu? Dalam satu biji limau kasturi lah nak dapatkan rasa masam-masam sikit tu. Okay, kita akan biar dia kering. Sementara tu okay. Naik minyak. Okay, sementara tu kita boleh kemaskan meja ni. Dan kita nak rasa siapa-siapa yang ada soalan boleh bertanya. Sementara nak tunggu ni kan. Ada curiosity mungkin nak request ke apa-apa ke? Nanti ada juga lah ya menu-menu yang kita rasa sesuai untuk dihidang waktu waktu bulan puasa. So weekend ni ada ke yang dah plan nak beli baju raya? Sekarang ni dah banyak dah booth kat mana-mana dekat malls kita boleh tengok diorang dah start dah jual baju raya. Ana Mama kata assalamualaikum salam. Chris Aldrin ada resepi ke ni? InsyaAllah nanti kita akan share, okey? Kita akan share dulu. Ada kata lain rumah teruk. Oh sorry sayang. It's okay tapi tak apa. Boleh tengok lagi nanti. Kita akan kemudian pun boleh ya. Kita akan save video, kita akan save live ni. You boleh tengok balik, okey? Dan kita akan cuba postkan 1 minute video untuk setiap resepi yang kita buat setiap hari. So you boleh tengok dan kita akan insyaAllah kita akan sharekan resepi dekat caption video 1 minute video, okay? Kak Zaidah boleh bau dari sini untuk lawan. Oh ni yang tadi. Siapa-siapa lagi
yang ada soalan. Ha ni sedapnya. Memang sedap. Memang sedap. Okey, so kita tengah tunggu tumis. Now sekarang ni kita boleh hidang dah kuah. Tu kita hidang kuah. Macam tu rupa kuahnya. Kuah dia agak cair, cair. Dia tak pekat sangat macam kuah kari yang mi kari yang selalu kita makan tu ya. Ini dia agak cair sikit. Yang ini kata Kak Zaidahnya dia adalah Chinese style. Chinese style lagi kari cair ya sebenarnya. Dia lagi tak ada merah dia sangat. Dia more tu macam putih-putih gitu ya. Sedap dah ni. Yang tukar mengadap ni sedap. Siapa kat sini suka makan kari, mi kari ke yang kari laksa ke? Kak Zaidah ni nak cakap dia, Kak Zaidah ni salah seorang peminat ni. Kalau saya pergi mana-mana, tak kira lah mana-mana restoran, kalau saya nampak dalam menu dia ada mi kari, first choice lah tu. Saya akan makan tu. Saya tak kira lah kalau saya pergi tujuan saya nak makan benda lain, saya nampak dia ada mi kari ke kari laksa, saya akan cuba, akan order. Sedap tak sedap tu kemudian saya akan cuba, tapi kalau tak sedap tu saya datang lagi sekali, saya tak order lah. Tu macam macam mesti dia jadi satu macam macam tu. Jadi macam setengah suka. Orang tekak-tekak lah, apa, tekak lain-lain rasa kan. Ada setengah orang suka pergi mana-mana cari nasi lemak. Nampak je nasi lemak. Ataupun dia nak makan benda lain. Dia nampak dalam menu tu atau kat restoran tu nasi lemak, dia akan makan nasi lemak tu. Dia akan jadi first choice ni nasi lemak tu. Contoh ada setengah orang suka nasi ayam macam tu juga. Dia mana-mana, kat mana-mana jumlah kita pergi cari makan. First thing dia nampak nasi ayam juga. Kak Zaidah ni memang tak boleh tengok ni kalau mi kari. Favorite lah ni. Favorite sangat. Okay, kita nak tunjuk macam mana sementara kita dia nak kering tu. Okay, kita nak tunjuk macam mana kita nak serve dia lah. So, oops, sorry. Tergegar pula kamera. Sorry. Okay, ini kita tunggu dia pekat lagi. Sikit lagi. Saya tak boleh buka. Bila buka dia melompat semua ni. Anak Mamat kata ada yang bubuh hirisan mangga. Saya memang favourite mi kari laksa, nyonya laksa, atau laksa. Apa dia yang sewaktu dengannya. Dia macam-macam macam-macam cara yang sebenarnya. Dia macam-macam style. Bitter and whisk cakap makan dengan mi kuning pun sedap kan? Sedap. Yes, actually sebenarnya you boleh change the noodle to any noodle you like to eat. So jadi ikut cita rasa masing-masing lah. Macam hari ni preferably dia laksa lah, sedap. Sebab kuah dia kuah dia sangat cair. Kat sini dah tengok ya, mi laksa tadi yang kita dah laksa ni. Laksa. Ni nampak? Laksa saya taruh dalam mangkuk. Alright. So ni laksanya lah. Okay. Okay, this is the laksa. Alright. So kita tengok hidang macam mana, okay? Dah sedapnya. Panjang yang kita dah celur. Telur puyuh. Kita letak limau sedikit. Ni ini pun yang buat dia makin dia sedap ya. Ini apa? Kerang ya. Kerang pun masak dengan kari, mi kari.
Kalau nak tukar ni, saya rasa mungkin sesuai juga pakai kuih tiaw. Kuih tiaw pun sedap juga kan? Kuih tiaw yang halus tu. Kuih tiaw so far memang ada yang letak, ada yang makan. Tapi kebanyakannya makan laksa lah. Namanya pun dah laksa kan? Lagipun hanya memang resipi kita kari laksa. Kari laksa. Udang ya. Macam tu ha, garnish dia bukan main. Penuh sekali ya. Penuh. Tengok tu ha. Sekarang kita tengah tutup sambal. Kak Zah tutup dulu sambal ni. Dia dah kering yang sebenarnya dia. Bagi dia tu. Nanti tak nampak ya sebab dia berasap. Sekejap. Hilangkan asap dia. Dan you can see dia sambal. Ha, dah bersin. Sorry. Dah bersin sebab ada belacan ni tadi ya. Masya Allah. Kuatnya. Tu yang sedap tu. Ya. Betul-betul kau punya kari laksa. Alright. Okay, kita tu ya sambalnya. Nanti sekejap lagi kalau dia sejuk, dia akan kering. Ya. Dia akan pekat sikit lah. Ini dia sambal dia. Sambal dia almost ready. Actually, you kena bagi sekejap lagi bagi dia kering. Tapi ni by the time dia dah sejuk, dia akan pekat ya. Okay, so kita akan letak dia pada... Cari kita makan. Okay. Sambal. Penuh satu kuyuk ya. Satu mangkuk. Itu dia. Siapa yang baru masuk tu hang boleh tengok tu ada telur puyuh, ada ayam, ada udang, ada kerang rebus, ada tauge, ada kacang panjang. Jangan lupa kita kena ada limau juga tu. Limau tu untuk kita pagar dia lah. So siapa-siapa yang nak ada rasa ekstra masam sikit boleh perahkan limau. Okey. So, kita looks like we are done. Kak Zaida. Ya, dah siap. Dah siap. Dah boleh makan dah ni. Ini sekejap dia, saya letak tadi supaya. You all dekat mana tu hari ni? Hari ni ada yang dekat luar ke? Kat rumah. Mak pasti kata presentation pun menggoda. Masya Allah. Ya, macam inilah baru kita ini yang kat depan ni. Orang yang kat depan ni yang tengok ni pun Masya Allah. Kita barulah tertarik nak makan. Ya. Apa yang dihidang tu pastinya mesti cara penghidangan tu memainkan peranan juga. So Silawati kata tak pernah makan lagi. Oh ya ke? Jadi ni kita dah share resipi ni, cuba-cubalah dekat rumah. Sebab kita punya mi kari kita ataupun laksa kita totally tak samalah yang kebanyakan orang berniaga tu. Yang berniaga ataupun yang kita selalu makan dekat luar tu dia rasa kuah kari. Ya. Ini tak ada rasa kuah kari. Kalau you rasa memang tak ada kuah kari. Memang tak ada rasa jadi langsung. Jadi resipi ni pun again, apa-apa resipi yang kita share ni pun ni pun boleh buat niaga juga ni. Boleh. Memang boleh. Kuahnya tu kita buat awal-awal, kita perangatkan aja and then yang cuma kalau nak niaga tu cuma kalau yang nak berniaga tu biasanya dia tak adalah letak banyak-banyak macam ni. Garnish macam ni lah. Kalau yang nak banyak macam ni mana lah. Garnish yang macam ni yang tengok ada kat sini ni. Ini special lah. Dia punya harga pun special sikit lah. Kita nak makan sendiri mestilah nak macam-macam ya. Betul. So ni hidangan yang perfect. Kalau you nak buat open house nanti, this is the perfect recipe for you. Okay. Lagi sekali Kak Zara tunjukkan ni punya dia punya yang perlu ada. Untuk kita makan bersama lah. Sama-sama dengan kuah dia. Kak Zara guna sini kacang panjang yang kita dah rebus. Toge yang kita dah celur. Ya, ini kita dah celur jugalah ya. Telur puyuh ataupun kalau tak ada telur puyuh, you boleh pakai telur telur ayam. Kemudian rebus, potong dua. Ya. Okay.
Dan kita pakai udang, udang yang sekali dah rebus. Saya tak ambil air udang ya. Untuk kuah saya tak ambil air udang. So airnya saya chicken. Saya punya kuah ni totally rasa chicken. Ya, tak ada rasa kerang, tak ada rasa udang ya. Okey, ayam, isi ayam yang kita dah rebus tadi, kita racik-racik. Kita saya pakai sedikit daun kesum untuk atas dia. Limau kasturi. Tadi tertinggal kan tu sebut daun kesum. Daun kesum. Ada ni daun kesum ni. Ni atas ni ada daun kesum. Daun sup, daun kesum. Bukan daun sup. Daun kesum ya. Okey, ini. Jangan salah okey, daun kesum. Kita tak pakai daun sup untuk mi kari ya, kita pakai daun kesum ya. Okey, untuk kemudian kita ada limau kasturi. Saya Kak Zara pakai kerang, isi kerang yang dari rebus. Kalau original dia dulu-dululah, sekarang ni banyak orang dah tahu semua dah berhati-hati dengan pemakanan sekarang kan. Kalau dulu kita serve ini kerang ni, kita kerang mantah tu kita jirus dengan air panas. Half cook lah. Bukan half cook, quarter cook je, sikit je cook dia. Kita kopek dia masih dia berdarah lagi. Lepas tu kita akan letak di atas ni, atas ni tak masak tau kerang tu. Kita letak atas ni, kemudian kita akan curah kuah panas-panas. Jadi bila kita makan dia dalam half cook, tu yang sedap yang sebenarnya. Tetapi memandangkan dia tidak berapa bagus untuk kesihatan, so kita dan pun dan perut. So now kita tapi nak juga makan kerang, so kita rebus dia sampai masak betul. Ya, ni sekarang Kak Zara ni. Kalau you tak nak letak kerang pun tak ada tak ada masalah. It's a well done ni lah. Untuk nak jaga kesihatan lah kata orang tu ya. Tapi kalau betul-betul masih ada lagi kot yang yang guna method yang lama tu pakai kerang berdarah tu ya. Tapi itu yang sedap, you boleh rasa dia punya kerang. Sebenarnya memang sedap lah. Sedap. Dan manis. Dan sebelum tu make sure kerang tu kena fresh lah. Yes. Sekarang kalau kerang yang tak berapa fresh tu. Kak Zara tadi beli, lebih kurang dalam dekat 1 kilo. Yang dapatnya banyak ni je. Yang lain semua tak boleh dimakan. Jadi ya, kalau nak berbau. Betul-betul, you kena pergi pasar-pasar lah pagi-pagi. InsyaAllah dapatlah kerang yang fresh. Yes. Okay, ni yang kita dah letakkan. Itu dia sedapnya. Dia dan semua bahan-bahan on top. Nampak tu penuh sekali. Sampai sesak tak bernafas nampak Allah tu bawah. So, memang menyelerakan lah. Ni Kak Zaida. Yes. Kak, sambil Kak masak ni saya pun masak tau ikut resepi Kak. Now tengah masak sambal. Thank you banyak-banyak Kak share resepi ni. Thank you. You're most welcome. Yes, anyway, most welcome. Share kan yang you punya meal nanti dah siap, okay? Share dengan kita. We are so happy to see we want to see the result, okay? Yes. When you masak tu you kena ikut your own rasa ya, selera you ya. Jangan ikut you kena ikut selera you. Kalau kurang ni tambah ni. Kalau you tak suka this one, you tak suka sangat bau-bau belacan, terpulang. You tak letak belacan pun tak ada masalah. Katanya sebab plan awal nak buat mi kari tadi. Okay, so bahan semua dah ada. Alhamdulillah. Memang kata orang tu dah rezeki kita kat sini. Oh, dia kata pun nasib ada juga daun kesum. Biasanya kadang-kadang ada orang dia letak dalam kuah dia tu. Daun kesum tu letak dalam kuah. Kak Zada tak letak dalam kuah ya, sebab saya tak nak ada kacau gangguan pada bau dan rasa kuah dia ni. Jadi kita kalau nak makan daun kesum, kita just put on top. So memang kuah dia plain lah. Memang kuah dia plain. Kuah dia ni memang untuk totally rasa ayam ya. Bau pun bau ayam. Jadi untuk budak-budak pun sesuai juga, sebab kuah ni tak ada rasa pedas. Tak ada rasa pedas. Kalau budak-budak ni letak je lah. Sebab yang ini dah plain. Dia tak makan sayur selalu budak-budak. So you jangan letak udang telur puyuh ni kan dia suka. So I think memang meal ni memang sesuai kalau buat open house nanti hari raya, insyaAllah. Yes, insyaAllah. Okay, so bulan puasa pun sedap ni, waktu berbuka ni. Ni waktu berbuka puasa pun memang selera kita nak makan. Nanti bila sampai bulan raya pun, kalau bila you buat meal ataupun resepi yang kita share ni, please tag us, okay? Kita sangat-sangat menunggu nak tengok viewer punya result dan hasil Kak daripada resepi yang kita share. Hari-hari dapat ada je yang menghantar gambar. Rasa sangat-sangat happy ya tengok viewers kita ada yang buat. Okay, so Instagram ni tinggal 12 second, 10 second remaining. Nanti kita akan sambung balik kejap lagi. Okay. Boleh buat jual. Yes, boleh. Boleh sangat buat jual. Boleh cuba dulu. Nampak sedap dulu. Sangat meleleh dia kata. Cuba dulu, rasa dulu. Kalau tak berapa tu ikut masing-masing punya
cita rasa lah ya. Cuma Kak Zada nak bagi tips ni tahu tahu fufa ni, tahu fufa pula. Tak tahu puff ni. Sekejap eh, kita nak on balik Instagram. Kak Zaidah nak share apa tips ni? Tadi lupa nak cakap. Oh, okay. Sorry tadi nak apa share tips apa tu? Ni lah ni, pasal tahu ni. Oh, tahu. Lupa. Okey dah eh? Okey dah. Okey, nak tahu ni. Okey, hi back dekat Instagram. Okay. Tahu ni you janganlah letak banyak-banyak. Okay. Sebab bini kalau kita panaskan, dia berendam lama, dia akan hancur. Ya, waktu macam kita nak makan, kita masuk sekejap. And then baru kita angkat. Lepas tu kalau kuahnya ada lagi, nak makan lagi, and then kita masukkan sekejap, panaskan sekejap, baru dia sedap lah. Kalau tidak dia akan pecah, hancur kalau you biarkan terlalu lama dalam kuah dia. Bila dia nak kat hujung baru kita masukkan. Waktu dia dengan fish ball ni sama ke masa kita fish ball tak apa. Fish ball dia masuk, dia berendam dalam kuah ni pun tak ada masalah. Cuma ni tahu ni. Sebab kita dah potong dua. Jadi bila kita potong dua, dia lebih cepat lembik jadi hambat tu. Nak makan terus boleh lah kita buat. Kita letak terus. Okay, lagi sekali kita tunjukkan. Boleh? Okay. Nampak? Ni all dia yang kita perlu makan bersama dengan dia lah. Kalau tak ada, kalau tak ada semua dia dalam ni pun tak ada masalah ya. Ikut ini, selera you. Yang ini considered complete garnish lah. Complete. Biasanya kita biasanya hiasan ataupun kita punya kecah-kecah yang kita makan. Ya, kita tak. Kalau you nak letak dalam kuah ni pun boleh juga yang sebenarnya. Ikut kita selera masing-masing. Okay. Memang dan selera ini, nampak mie kari ni. Thank you dia. You are most welcome. Nak makan dengan mie kuning ataupun bihun pun boleh. Kat Zada sekarang ni kita guna laksa. This is the laksa yang kita gunalah. Okay. Saya dah ini tak perlu rebus ya. Kita just dip dengan air panas saja cukup. Kita rendam air panas saja cukup ya, sebab dia dah kenyal. Okay. Itu dia. Consider dah siap lah ni. Dah siap kita punya mi kari. Ataupun laksa kari. Ataupun kari laksa. Dia ada banyak versi yang sebenarnya. Macam-macam. Ada yang macam kuah kari betul pun ada. Kuah kari yang kita makan nasi itu pun ada juga. Itu kalau makan rasanya perut pun boleh tahan jugalah. Sakit nanti. Pekat sangat ya. Yang ini kita buat memang betul-betul macam cair-cair macam ni. Ada yang cakap tu, alamak terlepas siaran, alih-alih dah siap dah. It's okay my dear. Nanti kita akan save live ni dekat page. Nanti you boleh tengok balik, okay? Don't worry. Nanti kita akan kita akan make sure resipi ni sampai dekat you all, okay? Jangan risau. Cuma kita buat live ni, whenever we do live, sebab kita masak semua from scratch. Jadi that is the purpose, the objective kita buat live ni. Jadi boleh sangat sebenarnya kalau kita nak buat pre-recording aje. Tapi live ni sebab you boleh bertanya terus. Contohnya you tengok macam mana Kak Zaidah masak. Kalau you macam tertanya, rupanya masak macam tu. Jadi betul ke Kak Zaidah cara kita? Ataupun you rasa macam you ada kemusykilan, betul ke cara you? You boleh tanya Kak Zaidah terus. That's the purpose of kita buat live ni lah. Ada juga yang baru-baru masuk ni. Tu nampak tu. Apa yang kita buat hari ni, resepi kari laksa. Kari laksa. Nampak tu dah siap dah. Dah siap. Ni dia punya kuah dia lah. So siapa-siapa yang baru masuk, it's okay. Kejap lagi kita akan save live ni. So you boleh tengok balik, okay? Okay. Alright. Harap there dapat semua. Okay, dah siap. So kita tengok Kak Zaidah. Kak Zaidah. Berpeluh-peluh Kak Zaidah. Kak Zaidah pun dah berpeluh-peluh. Habis tidur baru belacan. Sebab hari ni ekstra sikit kita buat meal kan. Pasal kita ada belacan dengan udang kering. Kita buat meal so jadi dia lamalah sikit. Lama sikit. Berpeluh-peluh sikit. Lepas tu proses dia banyak sikit. Banyak Okay, so diharapkan perempuan semua dapat dapat resipi dia. Kalau tak dapat tak apa, nanti kita akan buat 1 minute video tu kalau tak silap ya. Nanti kita akan letakkan resepinya di situlah. Dan kita akan share dia punya resepi dekat caption video tu lah. Yes. So you just tunggu, nanti kita akan share dekat Insta story, kita akan cakap kita dah up new post. Okay, new video. Okay, so ni dah siap. Kalau yang apa yang Kak Zada tunjuk tadi, bahan-bahan dia is just the guide saja.
Selebihnya you boleh alter ikut your own selera kita lah. Rasa sendiri. Ha, ya. Kadang-kadang kita masak ni kena ada creativity sikit lah. Kita put sama apa yang kita rasa kita nak letak. Cuma jangan lari daripada basic dia. Thank you. Nampak sedap sangat. You are most welcome. Most welcome. Kena cuba tau. Sedapnya. Teringat kek marble akak masa kelas dulu. Tu pun sedap juga tu kat Zaidah tu. Macam-macam ya yang sebut. Sedap tu. Thank you Hajar. Thank you. Thank you so for sharing. You are most welcome. You are most welcome. Harapan Kak Zaidah agar dapat ramai yang dapat membuat. And jangan lupa share. Saya tak sabar ni. Dekat rumah betul. Jangan tak maaf lah. Kita jangan lupa share sikit. Dan supaya ramai yang dapat tengok resepi ni dan ramai yang boleh mencubalah ya. Yes. Especially Kak Zaidah masak ni sebenarnya more to insyaAllah untuk Ramadan ya. Jadi sebelum Ramadan, sebelum puasa, perempuan boleh cuba dulu sebelum kita berpuasa. Yes. Jadi kita dah tahu rasa dia macam mana, jadi betul? Senang untuk kita nak menghidang waktu bulan puasa nantilah. Tapi yang mustahak you kena try dulu. Bagi your family makan dekat rumah. If they like, then you can. Bila dia orang suka, then senang lah you nak masak. Kan? Okay, so ada apa-apa lagi soalan ke yang nak bertanya? Kita dah dekat penghujung siaran. Hari ni terbelit-belit pula lidah. Sangat-sangat sebab apa dia dah tak tahan bau ni. Memang sangat menyenangkan. Ini waktu lunch ni. Kita dah skip lunch. Luar ni sekarang ni dekat tempat Kak Zaidah tengah hujan agak lebat juga ni. Ini memang sesuai sangat makan waktu hujung hujan macam ni. Dia panas ya. Makan panas-panas sedap. Okay, anyway tadi Kak Zaidah kata ada orang buat resepi kita hari tu. Resepi apa tu? Dia baru share dengan Kak Zaidah tadi. Badak berendam. Badak berendam. Badak berendam dan tepung gomak. Yang dekat sini ni, viewers ni ada tak yang dah pernah buat kita punya resepi sebelum ni? Kalau ada, please share. Yang tadi tu kakak tu kata dia masak sekali dengan kita tadi tu. Tak tahu apa cerita. Please post and tag kita ataupun if you don't want to post, maybe you can send it directly to us. You can send directly to us dekat through DM. Nanti kita akan share, okay? Assalamualaikum Kak Zaidah. Alah termis tengok post dalam IG video. Please ya, yes. Memang kita akan buat kita lah. Akan post one minute video ya. Dah cuba buat kuih kasui yesterday. Sangat sedap and lembut. Alhamdulillah. Thank you. Kalau boleh share dengan kita tau. Kita nak tengok juga hasil dia macam mana. Thank you very much. Jadi nanti yang mana nak cuba tu dia pun macam semangat lah. Sebab dia tengok yang lain buat jadi kan. Laksa macam mana ya Kak Zaidah guna guna untuk resepi ni? Laksa ni. Kak Zaidah pakai laksa ni. This one. This is the one lah. Laksa ni. You beli yang dah siap. Dia tulis tu laksa. Okay. Tu laksa. Kalau tak, you boleh pakai mie kuning pun boleh. Apa-apa, noodle sebenarnya boleh. Cuma tak sesuai dengan spaghetti. Noodle tu je. No. Okay. Di Pasir Gudang pun hujan Kak Zaidah. Hujan Rahmat. Okay, ni insyaAllah jap lagi dah hidang cantik. Kak, share. Okay, alright. Bunga Tanjung ni lah. Thank you, Kak. Okay, nanti share dengan kita, okay? Alright, so kita dah di penghujung siaran ni. Ada lagi last soalan ke apa-apa yang nak share dengan kita sebelum kita tutup live ni, okay? Sebab Kak Zaidah ada kat sini, kalau ada soalan boleh bertanya. Contohnya kalau ada kemusykilan tentang resepi-resepi yang sebelum ni ke, nak tanya, boleh tanya sekarang. Anyway, sekarang ni pun dah almost pukul 2. So, ada yang dekat lebih kita siaran. Hari ni dah 1 jam lebih dah. Okay, so nanti kita akan sambung lagi esok. InsyaAllah. Esok apa pula nanti kita esok punya. Apa pula resepi yang kita nak share. Saya pun tak sabar. Saya pun ni surprise tau setiap hari. Hari ni okay. Dia datang aja baru kita beritahu dia apa nak masak esok. So, baki sampai tadi tu kalau tak habis boleh makan dengan boleh. Apa? Makanlah dengan roti pun boleh. Kalau sambal macam ni, roti, ya. Tu sedap juga kalau kita sambal dengan anchovies. Apa tu? Ikan bilis. Sedap juga tu Kak Zaidah. Boleh tambah ikan bilis, okey? How about udang? Okay, boleh je. Boleh je. Kira dia jadi macam sambal tumis lah. Macam sambal tumis. Cuma dia tak ada bawang. Kadang-kadang tak letak bawang tadi sebab kita tak mahu dia berair sangat. Okay. Sebab dia supposed tu pekat.
Fira Ramlan kata suka tengok both of you bercakap dan jelas bila beri penerangan. Alhamdulillah. Thank you, thank you. Kita memang bagi sedaya yang upaya. Boleh ya. Sebab so kita nak make sure resepi ni sampai kepada viewers. Itu itu adalah point utama kita ya Kak Saida. Okey. Hujan dalam panas. Panas tak dia daripada panas. Tadi panas kan? Ya, ha. Okey. Ha, semalam I buat puding karamel jadi alhamdulillah. Okey, so please please share tau dengan kita. Nanti kita akan share balik, kita akan post balik ataupun kita akan letak dekat Insta story kita. Jadi we want to share that this. Jadi yang nak buat tu dia semangat sikit dia tengok bila nak buat jadi kan. Kadang-kadang ada ramai yang takut nak buat sebab dia takut nak jadi. The recent live ni pun kita buat from scratch. Jadi you tahu so macam mana nak buat. So tak ada banyak beza sebenarnya bila kita buat pre-recording. Sebab macam contoh live ni, macam ni kita boleh open up Q&A anytime for you. So you ada soalan, kita akan cuba jawab dengan sebaik yang mungkin. Apa yang terlintas di kepala insyaAllah akan jawab. Yang terbaik untuk you insyaAllah. Okay. So I think kita janganlah tanya benda yang susah Kak Zada tak jawab. Nanti tergagak-gagak pula kan. Tak apa, nanti kita akan cubalah Kak Zaidah yang terbaik nak jawab soalan, okay? Alright, so kita tak nak panjang-panjangkan cerita lagi sebab esok kita akan jumpa lagi. So ada banyak lagi nanti kita benda yang kita nak share, okay? Alright, so insyaAllah kita jumpa esok pukul 12 tengah-tengah hari. Waktu yang sama. Sihat, panjang umur. Sama-sama kita sehat. Kita akan share seberapa yang saya boleh lah. Resepi-resepi untuk kakak ni pun, untuk bulan puasa. Kakak ni pun dah lebih daripada 30 tahun ya experience. Lebih daripada 30 tahun. So saya pun dah dekat 60 orang umur. Resepi-resepi ni memang bukan resepi biasa. Agak lain sikit lah. Sebab lain-lain orang dimasakkan kan tak sama. Ya? Betul? So mungkin kita boleh share cara masakan kita. So ada inspirasi pada yang bos yang yang menonton dan yang ada resepi. Mungkin perempuan ada juga resepi mi kari ya, menggunakan laksa. Semua cara Kak Zaidah ni agak lain sikit. So maybe you can combine dua-dua cara. Betul. Jadi cerita rasa sebab cerita rasa kita memang hari ni kita buat mi kari yang biasa saya buat. Besok kita try buat yang lain sikit. Dan kita tengok kalau family kita suka, kita boleh continue buat. Anyway, hari ni punya style kari laksa kita adalah Chinese style. Dia cair-cair, dia bukan pekat ya. So Aini Yudin kata exactly bila tengok you buat baru Alpha confident nak buat. Alhamdulillah. Sebab kita buat live, so you tengok pun kita buat. Tapi Kak Zaidah tak adalah sukatan gram-gram tu berapa, you kena agak-agak lah. InsyaAllah nanti kita akan share dekat 1 minute video punya caption the recipe, okay? So nanti you boleh tengok recipe, lepas tu you refer balik kepada video. Ataupun sebab live ni memang kita akan save. Macam contoh dekat Instagram, kita save only for the next 24 hours. Unlike Facebook page, so far kita punya sebab ramai sangat yang share, jadi video masih ada lagi dekat kita punya wall, dekat timeline kita, okay? So don't worry. Siapa yang follow yang dekat Instagram ni yang belum follow kita dekat page Facebook page, tolong follow kita. The same kita pakai same name, Simply Sugar Baking Studio. So boleh search kita nanti like kita lah. Yeah, okay. Like kita. So benda ni kita boleh share ramai-ramai ya. Okay, thank you very much for watching, for tuning in. Harapnya anda semua berpuas hati dan selamat mencuba. Sampai, yang penting sampai. Sampai apa yang Kak Zaidah cuba sampaikan, harap-harap you all dapat terima ya. Dengan senang lah. Alhamdulillah. Kalau tak faham boleh boleh rewind atau boleh tengok lagi. Playback. Okay. Alright. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 12:30. Okay. Kita punya date esok 12:30. Alright. Okay. Assalamualaikum. Have a nice day ahead. Bye. Okay. Bye.